Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan di segmen ini, Risalah Hati akan mengajak Anda untuk menilik sejenak sebuah tempat ibadah yang ada di Malang, yaitu Masjid Sabilillah. Konon cerita dibangunnya masjid tersebut diantaranya untuk mengenang para pejuang yang gugur dalam peperangan. Dan inilah Risalah Hati untuk Anda. Terinspirasi dari kemerdekaan tanah air, sejumlah unsur bangunan masjid terbesar Semalang Raya ini bercirikan Hari Kemerdekaan Republik ini. Menara setinggi 45 meter ini melambangkan tahun kemerdekaan, sementara tiang masjid yang terbuat dari kayu jati berjumlah 17 buah melambangkan tanggal kemerdekaan. Di dalam mihrab masjid terdapat ukiran kaligrafi dan mahkota yang terbuat dari kayu jati. Sementara di teras masjid terdapat monumen sederhana yang diantaranya berisi informasi Masjid Sabilillah. Masjid Sabilillah yang berdiri pada tahun 1968 ini dibangun untuk mengenang jasa para pejuang Islam yang turut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masjid Sabilillah ini adalah masjid monumen dalam rangka memperingatkan tentang Laskar Sabilillah yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, karena masjid monumen tentunya secara fisik itu ada beberapa karakter yang harus muncul di bangunan ini. Tidak lepas dari angka 17 Agustus 1945 dan nuansa Islami dari 9 pilar dengan Sunan Kalijaganya dan beberapa sunan-sunan yang ada. Dalam sejarahnya, saat masa prakemerdekaan, lokasi yang tadinya berupa tanah kosong ini merupakan tempat mengatur strategi melawan penjajah. Diambil nama Sabilillah untuk masjid ini karena barisan pejuang Islam bernama Sabilillah yang berjuang bersama barisan Hizbullah.